Oke, cara buat origami selanjutnya membuat anjing laut. Pertama kita siapkan kertas origami yang berbentuk persegi, kemudian kita balik kertas yang berwarna putih, kemudian kita lipat secara diagonal seperti ini. Oke, setelah itu kita buka kembali lipatan, kemudian kita akan melipat seperti ini keempat sisinya. Satu, dua, tiga, dan yang terakhir empat seperti ini. Setelah itu kita akan membuat segitiga di sini seperti ini. Lakukan untuk sisi yang satunya seperti ini pula. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita balik kertas, kita lipat seperti ini, sehingga akan tampak seperti ini. Sesudah itu kita lipat ke arah sini dua-duanya. Kita lipat ke bagian tengah, sisi yang di tengah ini. Kemudian lakukan untuk sisi yang satunya. Bagian yang tegak lurus, sisi yang tegak lurus di belakang ini akan menjadi ekornya seperti ini. Kita buat ekor dengan melipatnya sedikit mengarah ke atas. Kita lipat dua kali. Oke, selanjutnya buka lipatan. Kemudian kita dorong. Maka akan tampak seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian kepala. Kita sing-singkan dulu yang ini. Untuk sisi yang ini kita tegakkan seperti ini. Lipat ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kita buka lipatannya. Kemudian kita dorong. Oke, seperti ini. Untuk membuat kepala, posisikan saja seperti ini. Ini tangkupkan lagi ke depan. Seperti ini. Lipat ke kanan dan ke kiri. Kemudian buka lipatannya, kita dorong ke depan seperti ini. Untuk menumpulkan bagian mulut, kita buka bagian kepala, kita lipat bagian segitiganya seperti ini. Oke,
kemudian kakinya kita tekuk seperti ini. Dan origami anjing laut sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan. Dan sampai jumpa lagi.